Assalamualaikum. Dengan aku Bro Awi lagi. Ni 7 hari bulan 12 2019. Aku bawa budak-budak ni. Kita nak pergi ke Lubuk Petai, Negeri Sembilan. Selalu orang pergi Gunung Datuk je kan. Hari ni kita daki Lubuk Petai. Kita daripada Tampin sekejap je kot sampai ke Lubuk Petai, kota Negeri Sembilan. Ada air sungai jernih gila lah, tak macam sungai yang sebelum ni. Dan tempat ni pun jarang-jarang juga orang sampai lah. Kalau orang pergi pun port untuk berkemah. Bersama dengan Bro Awi Channel, kita ke Lubuk Petai. Sampai dekat bawah. Kejap lagi kita nak naik lah. Aku guide budak-budak ni semua. Kita tengok kebau. Okay bro, kita pun sampai dekat suku lah. Belum lagi setengah. Lama tak naik bukit. Okey, nampaknya banyak pokok-pokok tumbang eh. Walaupun dululah, dulu selalu aku naik, aku rasa dah dekat setahun juga aku tak naik. Untuk ke Lubuk Petai ni, jalan dia banyak yang denai dia pun dah bersemak. Boleh cakap orang tak ramai naik lah. Jadi tempat ni masih lagi terjaga. Okey, kita tuju ke destinasi. Okey bro, boleh tengok kawasan sekeliling ni eh. Cantik kan dengan daun-daun yang warna kuning ni. Memang cantik kawasan ni. Tengok. Nampak tak? Cantik kan? Ini nama dia keindahan alam di Lubuk Petai. Kita dah sampai ke Lubuk Petai. Tapi nampaknya air macam surut sikit lah. Mungkin sebab panas kan. Okey. Ini Lubuk Petai. Nampaknya air terjun ni pun kurang sikit. Dan saya dengan Merah sampai dulu. Yang lain-lain semua masih lagi berada dekat bawah. Dia kata pancit. Tapi tak apa, kita tunggu dia orang. Alright. Kita tengok keindahan yang ada. Terbaik. Kau tengok air dia. Kalau kau tengok air terjun yang ni eh, dia sebenarnya kalau musim macam hari tak panas ataupun tak musim panas lah. Sekarang ni dekat Tampin Negeri Sembilan, kota Rembau, dia musim panas. Mungkin tempat lain sekarang musim hujan. Air dekat sini sebenarnya kalau kau nampak, kawasan ni sebenarnya pun ada air tau. Ada air turun. Mana-mana ni. Kawasan ni sebenarnya ada air turun juga. Dia tak turun dekat sini je. Tapi
Kau tengok paras dia pun, kita boleh nampak paras dia. Kan? Nampak tak dekat situ? Ha, ada paras. Paras tu. Jadi air dia macam dah surut sikit lah. Sebab mungkin panas. Cuaca lah. Jadi kalau betul-betul memang terbaik lah. Dan air dia pun memang syok. Kita tengok kita mandi macam mana nanti. Okay. Yang aku tak sempat rakam lah. Dia dusun durian pun ada. Kalau rajin, sebab aku pun dah lewat, kita boleh pergi ke atas lagi. Ikut jalan sungai ni, jalan batu-batu lah. Memang adventure gila. Dia namakan Lubuk Paku. Memang dasar dia dalam gila. Masuk dalam, kau tengok pada mana eh. Ini baru dekat tepi tau. Aku belum boleh pergi lagi dekat tengah tu. Sebab air aku rasa makin lama makin dalam ah. Kau tengok budak kat atas tu. Apa-apa pun memang seronok lah kat sini. Okey. Okey bro, kejap lagi kita akan turun bawah. Apa-apa pun memang dah lama aku tak pergi lah. Cuma keadaan kat sini, aku harapkan pengunjung-pengunjung yang datang ke Lubuk Petai ni jaga kebersihan lah. Sebab aku ada nampak shampoo punya botol, macam-macam lah, plastik semua kan. Jadi jaga kebersihan. Sebab tempat ni pun tak ramai orang datang sebenarnya. Kalau korang nak tengok video aku ni, kau nak datang cari Lubuk Petai. Tapi sebaik-baiknya cari yang pandai guide korang eh, untuk sampai kat sini. Terbaik. Okey bro, kita satu jam setengah je kat atas ni. Alhamdulillah, memang rasa puas sebab air dia sejuk gila. Okey, sekarang dah pukul, bukan dalam pukul 5.40 macam tu, aku nak turun. Okey, terbaik perjalanan kita. Kita tengah turun. Dah berenam tadi, badanmu rasa letih kan. Okey, waktu turun ni tak payah risaulah, tak penat pun sebab kita menurun kan. Jadi apa-apa pun boleh datang kat sini lah.
Kalau nak pergi musim-musim yang macam tak panas tu lagi baiklah kan, sebab air dia mungkin lebih cantik. Okey. Kejap lagi mungkin kita akan sampai kat bawah. I don't know what you want. Let's have a bit of fun till I downfall. My love, if you feel like I do right now, don't say you're on the run to the other side, my love. Okay, kita dah selamat keluar. Yang terbaik dekat kawasan Negeri Sembilan ni sebenarnya Kobau. Nak tengok Kobau tak? Aku nak pergi dekat sebenarnya, takut tau. Kalau aku pergi dekat mesti dia bangun. Nampak tak kat belakang? Okey, kita tengok. Wah, dia bangun, dia bangun. Kobau bangun. Okay bro, itu je trip kita untuk kali ini di Kota Negeri Sembilan. Kita di Lubuk Petai.